Tim yang luar biasa. Ada 17 wakil liga hari ini akan bermain all out tentunya. Demikian juga dengan Chandra Hermawan untuk penampilan terbaiknya pada kesempatan kali ini. Pradita Arya Davi, saya percaya akan memainkan peranan untuk bersama pembalap satu timnya di grid kelima yakni Ahmad Saifullah. Saya percaya strategi sudah diatur. Ini pembalap dari Subang ini adalah bagaimana caranya naik podium. Timnya baru terus ini bosnya ini. Mari kawan-kawan 3 menit jelang keberangkatan hanya didampingi oleh satu kru saja dari masing-masing pembalap. Oke, silakan kru. Thank you.
depan sana. Saya lihat pertarungan yang luar biasa tadi. Ada apa di sana tadi? Pertarungan yang seru sekali tadi. Hampir jatuh ya, karena saya lihat tiga pembalap dalam satu titik tikungan bersama. Tapi Anda bisa mengatasi masalah tersebut. Sempat down nggak tadi? Nggak, terus. Oke, sukses. Satu tim dengan Gilang sementara. Oke, kita tunggu Radita. Radita Arya Gavi, sembari kita nunggu sholat asar hari ini, sukses luar biasa atas prestasi gemilang yang Anda raih di posisi kedua. Mungkin ada yang ingin disampaikan hari ini Radita untuk tim Anda dan semuanya. Saya mau menyampaikan pertama terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala telah dapat rezeki bagi malam ini. Terima kasih kepada tim mekanik yang telah bekerja keras, kepada manajer. Terima kasih. Gitu aja. Tadi kan ada gelombang yang cukup memanas di satu lap terakhir, bahkan separuh dari putaran. Untuk mengatasi hal tersebut, gimana caranya tadi? Tadi saya sempat mundur posisi 4 lap terakhir, tapi saya race 1 ini sangat mau ngotot, pengen podium, makanya saya segala cara saya lakukan di lap terakhir tadi. Seperti apa yang saya sampaikan, bahwa segala cara akan dilakukan oleh pasukan yang luar biasa. Duet antara 61 dan 33 hari ini teruji. Itu untuk Anda sukses. Baik, dan bagi ketiga juara di kelas novice ini, silakan. Dan azan setelah 14 lanjut saja untuk penganugerahannya. Saya akan silent karena nanti saingan dengan suara azan.